Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa 'alas salimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan kasih sekalian, baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Riyadhus Salihin. Kita berpindah kepada buku jilid yang ketiga, iaitu dalam bab mengenai kelebihan kasih kerana Allah serta menggalakkan berbuat demikian dan memberitahu seorang yang dikasihi bahawa dia mengasihinya serta apa yang patut diucapkan oleh orang yang diberitahu. Itu tajuk dia. Ataupun lebih ringkas, bab mengenai kelebihan kasih kerana Allah serta menggalakkan berbuat demikian. Hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimallahu taala. An Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yanqaza fil nari. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yukzafa fil nari. Rahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesiapa yang memiliki tiga perkara nescaya dia akan dapat merasa kemanisan iman, iaitu bahawa dia mengasihi Allah dan Rasulnya lebih daripada yang selainnya. Yang kedua, dia mengasihi seorang hanya semata-mata kerana Allah, serta dia benci untuk kembali kepada kekufuran selepas dia diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis ni masyhur. Nabi kata tiga perkara, barang siapa yang ada tiga perkara ni, dia dapat kemanisan iman. Yang pertama, dia mengasihi Allah Ta'ala dan Rasulnya melebihi daripada orang lain. Yang kedua, dia mengasihi para sahabatnya kerana Allah Ta'ala, berkasih sayang kerana Allah. Dan yang ketiga, dia takut atau benci kembali kepada kekufuran setelah Allah melamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Okey. Walaupun hadis ni biasa kita temu, jadi kita ambil huraian yang ringkas saja. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara barang siapa yang ada, dia dapat halawatul iman. Halawah iman, itu kemanisan iman. Baik. Begini ya. Apabila sebut kemanisan atau kemanisan iman,
Dari sudut ibadat, dia berasa seronok. Melakukan ketaatan, dia berasa seronok. Sebab dapat benda manis. Sebelum nak terang kemanisan iman ini, kita ambil dulu pendapat curahan Profesor Dr. Hamka. Benda manis. Benda manis ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, tak dapat tidak semua wandak belaka. Benda manis. Kalau dia dapat kemanisan, kalau benda itu payah ingin mendoratkan diri pun, kerana benda tu manis, dia buat juga. Contoh, kerana benda tu benda kemanisan, walaupun payah, walaupun datang mendorak, walaupun datang sakit, tapi dia dapat manis, dia nak juga. Apa maksud dia? Kita bawa kepada perkara yang lain. Contoh, orang kena penyakit kencing manis. Mudah kan? Dia tahu orang makan kena penyakit kencing manis ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau dia makan benda manis, sudah tentu sakit dia datang. Yang pertama, berdenyut tumit. Orang kencing manis ni kalau makan berdenyut tumit. Sebab kita tahu, sebab pun kita pun ada kencing manis juga. Jadi baik. Yang kedua, badan jadi lesu. Itu dia. Kencing tak lawas. Mata duk mengantuk. Gitulah orang kencing manis dekat musim semua. Tapi kenapa dah tahu sakit, dia makan juga? Itu satu soalannya. Dah tahu benda tu sakit, kenapa makan? Sebab benda tu sedap, iaitu manis. Begitulah ibaratnya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kamu ibadat ni payah, ya Allah Akbar, kamu sini lima susah beribadat ini untuk bangun. Tapi bila orang dapat kemanisan, walaupun susah kerana dah manis, dia buat juga. Boleh faham itu? Itu sebabnya hadis ni banyak simbolik. Barang siapa yang ada tiga perkara ni, dia dapat kemanisan iman. Dia kasih pada Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih daripada orang lain, insya Allah dia dapat satu benda kemanisan. Bukan tak sakit, bukan tak letih, tapi dia dapat kemanisan, boleh mengatasi masalah itu. Okey, boleh faham ya? Jadi sekarang ni kaum muslimin dan muslimat, kita dapat ke kemanisan beribadat ni? Semua tak nak jawab belaka. Dia seronok, dia jadi seronok. Itu sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat kalian, pernah para sahabat apabila seorang menjadi imam di Masjid Quba, dia baca pendek sangat. Dia baca pendek. Lalu para sahabat pun bila datang Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, kami lantik dia jadi imam kerana dia banyak menghafal Quran daripada kami. Tapi masa semayangnya Rasulullah, dia baca pendek." Tengok, para sahabat dulu marah kalau baca pendek. Kita kalau bertemu macam tu, "Ya Rasulullah, bagus benar dia jadi imam." Betul-betul. Kalau berada di zaman Rasulullah SAW, dia dapat manisnya. Okey. Semua orang baca satu hadis Nabi SAW. Ingat Aisyah pernah bertanya, "Ya..." Kerana Aisyah pernah tengok Rasulullah SAW semayang malam sampai bengkok kakinya. Sampai bengkok kakinya. Masa bengkok kaki itu tak sakit ke? Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah diampunkan dosa, maknanya tidak ada dosa. Tapi mengapa sampai bengkok kaki?" Lalu kata Nabi, "Ya Aisyah, engkau tak suka ke aku ni jadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala? Tapi tak apalah, yang pentingnya pertanyaan, yang Rasulullah mengejar ke ibadat sampai bengkok kaki itu tak sakit ke?" "Sudah tentu sakit. Tapi kenapa boleh buat?" "Kena dapat kemanisan iman." Kan kaum muslimin. Mengantuk kaum muslimin. Tengok bola ni mengantuk. Betul tak betul?
Memang kau muslim dan muslimat kan. Ha, je dia. Besok nak kerja mengantuk. Brazil kau menang. Ah, kau muslim muslimat. Tapi kenapa dia boleh tahan? Oh dia. Kerana minat kemanisan tengok bola tu boleh kita berlawan. Betul tak betul? Ha, cuba buat qiyam lain nak tahu. Pukul 3 sampai pukul subuh. Ai tak terbuat. Ha, tengok jauh dah bezanya kau muslim dan muslimat. Ha. Saya tak kata tengok bola tu salah ya. Ha, tapi nak cerita tentang tentang tu. Ha, baik. Okey. Dah faham tu tak apa dah. Itu sebab apa nama Imam Ibnu Qudamah dalam kitab dia Minhajul Qasidin. Oh, kitab tu memang sedap kalau dibaca kamu muslimin dan muslimat. Biarlah kita habis Riyadhus Solihin dulu baru kita boleh baca. Riyadhus Solihin ni tak silapnya ada 10 jilid. Sekarang baru jilid ketiga. Bila bertemu wallahu a'lam. Ah baik. Sebab mengaji ni dia terbagi pada 3 perkara. Dia mata habis mengaji ni kamu muslimin dan muslimat. Pertama sama ada tok guru mati, tak habis juga mengaji. Yang kedua, anak murid mengaji pun tak habis juga. Anak murid mati. Yang ketiga, kelah pun mati. Habis dah semua. Dia 10. Tapi kita baca lah mana sempat ya. Baik. Okey. Kata Imam Ibn Qudamah. Dalam ibadat ni kemungkinan ada masanya kita merasakan ada kelazatan. Dan kadang-kadang lazatnya kurang. Itu sebab masa kita berasa kelazatan dalam beribadat, contohnya solat, contohnya. Kalau kamu berada, kata Ibn Qudamah, dalam keadaan rokok. Ketika kita rokok tu, kita khusyuk. Ketika kita rokok tu, kita berasa sedap je kamu. Janganlah cepat-cepat nak iktidal. Biar kita laksanakan. Kalau kita kamu dalam sujud, kamu berasa seronok ketika sujud. Khusyuk tu kerja. Jangan cepat-cepat nak bangun duduk tayaah. Ia duduk antara dua sujud. Itu Ibn Qudamah beri pendapat. Baik. Yang kedua. Okey ya. Itu dapat kemanisan iman. Pertama dengan syarat dia mengasihi Allah Ta'ala dan Rasulnya melebihi daripada orang lain. Ini cukup payah kaum muslimin dan muslimat. Melebihi Allah Ta'ala dan Rasul lebih pada orang lain. Sama ada termasuklah mak bapa atau diri sendiri. Sebagaimana satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi bercerita demikian lalu Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, aku mengasihi Allah dan Rasulnya melebihi daripada orang lain termasuk diri bapaku kecuali aku." Kalau diri aku, aku kasih aku lagi lah. Nabi kata, tak sempurna iman kamu. Tak sempurna iman kamu. Duduk sekejap, lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, sekarang ni aku mengasihi Allah dan Rasul lebih pada diri aku." Nabi kata, baru sempurna iman kamu, wahai Umar. Baik. Kalau kita nak bincang satu-satu ni memang panjang. Kamu cuma melebihi kasih pada Allah Ta'ala dan Rasul, melebihi daripada lebih pada orang lain ni banyak kalau nak bincangkan. Yang pertama, saya ambil satu-satu. Pertama, masalah adat dan budaya. Kita ambil satu-satu. Kalau nak bincang itu lah. Bila adat dan budaya bercanggah dengan Allah Ta'ala dan Rasul, mana kita nak dulu? Itu jadi masalah kamu. Kadang-kadang sudah tentulah adat dan budaya didahulukan. Jadi bagaimana dalam satu ayat Quran mengatakan dalam surah Hujurat, "Ya allazina amanu la tuqaddimu baina dillahi war rasul." Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului apa dia? Adat kamu, fikiran kamu, pandangan orang lain daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Baik, itu satu bab. Yang seterusnya, kan banyak bab kamu semua. Sekarang ni sibuk kamu adik yang tak sahih, dia kata sahih. Kita takut nak kata kamu muslim dan muslimat khilan. Nanti dia, barang siapa mengejutkan ahli keluarganya pada malam Nisfu Sa'ban, maka diharamkan oleh Allah Ta'ala neraka.
hadis sun sahih dan hadis tu dhaif, doa lalu sangat kaum muslimin. Itu dia, jangan kaum muslimin namun tak boleh kita ada-adakan benda-benda macam tu. Baik, saya malah sebut nanti kontroversi. Okey, yang kedua, termasuklah pemikiran, susah ya, di sana kebenaran dan di sini ada pemikiran kita. Kadang-kadang pemikiran ni, hati nak terima benda kebenaran amat susah. Tapi bagi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia boleh terima kebenaran walaupun bercanggah dengan pemikirannya. Tetapi ada tak orang kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau tak sesuai dengan pemikiran dia, dia boleh kritik Allah Ta'ala dan Rasul. Na'udzubillahi min zalik. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube ataupun internet, kalau zaman moden kau boleh tengok belaka. Saya terkejut, ada seorang orang tua yang dibawa ke hulu dan ke hilir buat ucapan di UAE sebelum banjirnya UAE ketika itu. UAE banjir, hingga kereta tenggelam, termasuk kereta kawan saya pun tenggelam sama. Itu dia, dia buat kenyataan. Pelik kaum muslim dan muslimat. Kita kena fikir akal manusia ni, dia tidak boleh melampaui kecuali benda itu dia nampak. Dia pun berani dia buat kaum muslim-muslimat. Sekarang ni masalah isu. Isu memanglah isu yang ada. Tapi kalau kita tak pandai, jangan kita sentuh-sentuhlah buat agama ni. Takut, takut apa? Takut menjadi satu kesilapan. Lalu dia buat kenyataan masalah hudud. Dia pun tak faham masalah hudud. Dia kata, bagi pendapat saya, hudud ni dia tidak boleh laksanakan kerana tidak ada keadilan. Kerana orang kafir tak kena, orang Islam kena. Mengaji beri perhabis dulu, jangan pandai-pandai buat. Sebab bila ditanya hudud datang daripada mana, Allah, datang daripada Rasul. Kalau kamu tidak adil, kamu kata kamu tidak adil, kalau kamu kata ini tidak adil, bermaksud Allah Ta'ala tidak adil. Na'udzubillah min zalik. Jangan bercakap lagi tu. Sebab kita bukan alim ulama. Ini dia bukan alim ulama, dia cuma keturunan mamak saja. Kau mesti mencemak. Kenapa dia boleh cakap lagi tu? Kau mesti jaga. Walaupun pemikiran kita berlainan, tetapi bila datang pada Allah dan Rasul, percayalah akidah bulat-bulat. Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Okey, selesai waktu. Baik. Banyak ya. Dan seterusnya. Kalau kita ambil satu-satu. Kalau buat solat kaum muslimin dan muslimat, kata saya ambil ringan saja. Kalau betul-betul cinta pada Allah dan Rasul, ini pun susah nak buat no. Baik. Saya ambil buat solat dia untuk uji kita punya iman. Pergi jauh-jauh pun sekali-sekala tak apalah. Baik, buat solat. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bila buat solat, istaghu atarasu, rapat kasab dan durus kasab, kata Nabi. Apa Nabi itu kata? Al-ka'ab bil-ka'ab, al-katif bil-katif. Baik. Naklah tumik kalian belaga dengan tumik orang lain. Tumik belaga tumik. Bau belaga tu bau. Tengok kan? Wala tatruku furujati syaitan. Jangan kamu tinggal ruang-ruang syaitan. Apabila tumik kita tak belaga dengan tumik orang lain, ada ruang syaitan duduk di situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, siapa yang buat? Semua senyap belaka kaum muslimin dan muslimat kalian. Kenapa kita tak boleh nak lagakan tumik kita ketika solat ya? Ketika mana? Ketika kita berdiri dan ketika kita rokok. Tu kena belaga tumik lah. Tumik kita dengan tumik kena belaga. Nabi kata, jangan kamu tinggal purujati syaitan, jangan kamu tinggal ruang syaitan. Bila kita jarang lagu tu, jadi ruang syaitan duduk situ. Tapi kaum muslimin, bila nak rapat sikit, dia lari. Itu dia. Rapat sikit, dia lari. Dan dia lari juga. Kalau rapat juga, takut tijak kaki kita pula, jadi masalah. Kaum muslimin makan. Tapi kita sayang pada Allah dan Rasul, cinta. Tapi kenapa tak buat? Dengan alasannya, kan kita ustaz berlengas. Berlengah rapat-rapat ni, amboi.
Kalau dengan kekasih, dengan isteri, nak rapat sokmo, tak berlengah pun. Sebab apa? Sebab maniskan dengan isteri, itu jadi apa. Baik. Memanglah, memang jauh sana, memang jauh sana kamu semua. Ya. Baik, memang jauh. Itu tak dapat kemanisan. Baik. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Orang dapat kemanisan iman ni, dia kasih kepada seseorang la yuhibbu illa lillah. Dia tidak kasih melainkan kerana Allah Taala. Bila kerana Allah Taala ada haklah. Kamu muslimin muslimat kelan. Dia kasih kepada seorang tak lain melainkan kerana Allah Taala. Kalau orang tu taat pada Allah Taala, dia kasih. Kalau orang tu tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin, dia tegur, nasihat, dia marah. Itu cantiknya. Baik. Dan kita pula kaum muslimin, kalau kita baik, orang baik dengan kita. Kalau kita salah, orang tegur kita, kita tak marah ke dia. Itu kata kerana Allah Taala. Itu dah kita cerita banyak. Dan seterusnya, wa ay yakraha an yauda fil kufr ba'da an yanqadha Allahu minhu kama yakrahu an yaqdhafa fil nar. Bahawa dia ni kembali kepada kekufuran. Bab benda kufur ni sangat benci. Seorang yang bab benci, kufur ni dia sangat benci. Setelah mana Allah Taala beri hidayah kepada dia, kebencian untuk kembali kepada kufur ibarat dia benci untuk dicampakkan dalam api neraka. Benda kufur ni benci sangat. Sama ada kufur itu dipanggilkan kufur yang kecil atau kufur yang besar. Sebagaimana kata para ahli ulama dalam bidang tauhid ni, akidah dia kata kufur itu terbagi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Kufur yang besar, yakni kufur apa yang boleh menyebabkan keluar daripada Islam, ini kufur akbar. Yang kedua, kufur asghar, kufur yang kecil. Dia tidak bawa keluar pada Islam, tapi dia berdosa besar. Bermaksud kedua jenis kufur ni dia benci sangat. Baik. Ketika tu dapatlah kemanisan iman. Okey? Cantik hadis itu. Okey. Jadi hadis tu dah biasa kita bertemu, kita dah hurai pada kuliah lepas. Jadi cuma diulang dalam kitab jilid ketiga ni, tu sebab saya ringkaskan. Baik. Yang seterusnya, ini pun hadis kita biasa jumpa juga, jadi kita baca sambil lalu saja ya. Baik. Hadis yang kedua, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla ila dhilluh. Imamun adil wa syabun nas'a fi ibadatillahi azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'at wa imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta lan ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakara Allah hatta 'ala haliyan fa fadat aynahu. Allahu akbar. Baik. Okey, saya baca juga hadis ni ya. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tujuh gulungan yang akan mendapat perlindungan Allah Taala pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungannya pada hari kiamat, iaitu yang pertama. Besok tak ada orang yang dapat perlindungan di akhirat kelak, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Lain tak bukan di antaranya tujuh orang. Baik. Macam ni cerita dia. Bila manusia ni dibangkitkan di padang mahsyar, kaum muslimin dan muslimat kalian, Nabi pernah cerita kedahsyatan mahsyar. Nabi kata jaraknya matahari dengan kepala manusia di padang mahsyar besok 1 mil. Kalau nak terjemah sujud bahasa, 1 mil ni ialah satu batu. Satu batu. Kalau nak terjemah sujud bahasa. Tapi para ulama' mengatakan, satu batu tu bukanlah jarak yang tepat, tetapi menunjukkan berdekatan. Berdekatan.
Kalau kata ahli sains mengatakan jarak matahari dengan bumi 93 juta batu, kata ahli sains pun kita tak larat dah nak duduk noh. Terpaksa pasang aircon, terpaksa. Itu jarak dengan bumi. Belum jarak dengan kepala manusia pun tak tahan. Bagaimanakah besok jaraknya lebih dekat daripada itu? Ya, Nabi ibarat satu mil, satu batu itu jarak yang lebih dekat. Abang, siapakah yang boleh tahan? Jadi di antara perkara-perkara yang bila Nabi beritahu macam tu, maka Nabi sebut dalam hadis ni supaya orang pakat berebut nak duduk di mana naungan Allah yang tidak ada naungan malaikat naungannya, yang siapa pun tak boleh tahan duduk di mahsyar besok. Ha, baik. Jadi di antaranya ini Nabi sebut. Ha, rebutlah benda ni. Pertama, Imamul Adil. Pemimpinnya yang adil. Ha, tu dia. Orang jadi pemimpin ni kaum muslimin, kalau dia adil, dia duduk di naungan Allah Taala. Kalau dia tidak adil, nyanyilah dia kaum muslimin semua. Ha, tu dia. Baik. Habis ya. Eh, nak cari bab keadilan ni cukup payah kaum muslimin dan muslimat tu. Sayyidina Umar pernah kata. Ha, ni Sayyidina Umar pernah kata ni. Jikalaulah ada binatang yang melata di zaman Sayyidina Umar ini, dia berjalan, tiba-tiba kakinya patah ataupun tergelesuh disebabkan jalan raya Sayyidina Umar ini tidak rata, maka Umar bertanggungjawab di depan Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mana dia deh? Kalau binatang yang berjalan ni tiba-tiba kamu tergelecoh kaki dia disebabkan jalan tak betul, ha, Umar bertanggungjawab depan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Jadi ini bukan binatang kaum muslimin dan muslimat kalian. Ha, tu dia. Kadang-kadangnya ialah, ha, bukan binatang. Ha, ini kadang-kadang orang pun jatuh tak ada apa. Betul tak? Oh, sungguh. Aku pernah satu hari patah berapa tulang patah naik motor kaum muslimin. Tiba-tiba bandar raya tak tutup lubang di jalan itu. Bukan dia tak tutup lubang itu, berlubang dah. Min tu di lubang. Bawa motor kaum muslimin. Allahu akbar. Masuk tayar dalam lubang. Tercampur pensan. Aku nak claim pun tak dapat kau muslimat kalian. Tak nak kata macam mana. Ha, jadi jaga no. Nak jadi pemimpin ni kena adil sungguh-sungguh. Ha, baik. Itu kita malah cerita panjang. Yang kedua, sabun nas'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Dan pemuda yang bersungguh-sungguh dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Pemuda. Ha, kata para ulama, dia sebutkan pemuda ni adalah balaghah. Balaghah. Maksud apa balaghah ni? Simbolik. Mana-mana orang yang bersungguh beribadat pada Allah walaupun dia tua, dia orang muda. Tapi orang muda bila dia malas beribadat pada Allah, dia bukan muda, dia adalah tua. Itu maksud dia. Cukup hebat. Warajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Ini benda ni boleh kita buat, iaitu lelaki yang hatinya bergantung kepada masjid. Yang bermaksud ialah selalu semayang berjemaah. Itu maksud dia. Lelaki yang hatinya tergantung pada masjid, kata para ulama, yang selalu semayang jemaah. Apabila seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab, apabila dia nak mati kaum muslimin, ini saya baca dalam satu buku yang dikarang oleh Dr. Ai Abdullah Al-Qarni yang bernama Wajah As-Sakratul Maut Tibil Haq. Bila datangnya Sakratul Maut dengan sebenarnya, tuan-tuan belilah buku itu, memang cantik sangat. Yang Dr. Ai Abdullah Al-Qarni yang mengarang buku kitab La Tahzan,
Dan ada cerita dia buat buku sekarang ni, iaitu Wajah As-Sakatul Mauti Bilhaq, bila datangnya mati dengan sebenar. Memang cantik buku dia kamu. Syed bin Musayyab ni kamu muslimin, bila dia nak mati, semua keluarga pakat berkumpul, tapi dia senyum. Keluarga pakat sedih, menangis, dia senyum. Mana ada kita jumpa orang dekat nak mati, dia senyum. Selalu dia sedih, tinggal kat anak dia tinggallah isteri aku, kan? Jadi keluarga lain menangis. Lalu dia bertanya kepada adik keluarga dia, kenapa kalian menangis, bersedih di atas nak pemergian aku? Jangan menangis, sebenarnya aku sudah bersedia untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana persediaanku ialah selama 40 tahun apabila azannya masjid di Madinah, aku sudah berada dalam masjid. Apa maksud dia? 40 tahun, bukan 40 waktu tau. 40 tahun dia kata. Bila azan dia terdengar ni, azan masjid Madinah, aku sudah berada dalam masjid dah. Bermaksud 40 tahun tak pernah tinggal solat jemaah, tak pernah tinggal, tak ada masbuk kaum muslimin. Tak ada masbuk. Ini masbuk sokmo. Betul tak betul? Ha, jadi itu kehebatan dia. Ada kata warajulun qalbul muallakun fil masajid. Ha, baik. Apa ya? Satu peringatan. Ha, ini satu kelebihan. Kena ubah. Ada orang datang masjid, dia mari bercakap. Saya maaf ya. Ada orang waktu tak masuk lagi, dia awal datang masjid, dia mari bercakap. Jadi, ada orang dia datang masjid ke muslim-muslimat, dia tak bercakap, dia buat hal di sendiri. Tengok di sana ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah kata, barang siapa yang beruduk di rumah dia, maka dia berjalan ke masjid, setiap langkah diampunkan satu dosa dan dinaikkan satu darjat. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, kata Nabi, dia pun masuk masjid, dia solat. Lepas tu dia duduk sementara menunggu orang solat. Dia duduk tempat dia solat sambil menunggu orang solat. Maksud dia kan, dia buat kerja dia. Maka malaikat berdoa kepadanya dengan doanya, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tuba alaihi. Ya Allah, engkau kasihi dia. Ya Allah, kau terima taubatnya. Ya Allah, kau ampunkan dosa dia. Selama bila? Selama dia tak beralih tempat duduk dia. Ha. Yang kedua, selama dia tak bercakap. Yang ketiga, selama dia tidak berhadas. Jadi kalau kita masuk masjid, kamu sebelum maghrib, sebelum apa-apa, duduk masjid. Semain tak masjid, duduk tempat. Nak solat-solatlah. Betul? Duduk satu tempat. Kita buat hal kita. Jangan cakap-cakap. Di situ doa malaikat. Ha. Selagi mana dia tak beralih tempat duduk. Ha, jadi. Selagi mana dia tidak bercakap. Selagi mana dia, dia tidak kamu berhadap. Selagi itu malaikat doa dekat dia. Allahumma filahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tuba alihi. Itu dia kamu. Tapi ni datang masjid, orang duduk, dia bercakap-cakap. Lepaslah doa malaikat dekat dia. Ha, boleh faham macam tu? Banyak benda, peluang yang Allah Ta'ala beri. Ha, baik. Habis. Itu sebab Mu'ash bin Jabal. Mu'ash bin Jabal radhiyallahu anhu, apabila dia masuk masjid, dia tak nak layan orang. Dia tak nak layan. Sama dia solat, dia solat, dia solat, dia solat. Kenapa? Dia tanggung orang bertanya masalah dengan dia. Jadi kaum muslim sampai orang takut nak tegur dia. Ha? Lepas keluar masjid, kaum muslim orang tanya, kenapa? Dia kata, sudah cukuplah. Aku melayan manusia dengan urusan dunia. Ha? Di luar masjid. Tetapi dalam masjid ni, ini untuk diriku dengan Allah Ta'ala. Ha, ini kata Mu'ash bin Jabal. Ha, baik. Habis. Yang keseterusnya, warajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tabraka alaihi. Ini dimaksudkan dengan tajuk, dan lelaki yang dia berkasih sayang kerana Allah,
Dia bersatu kerana Allah. Kalau dia berpisah pun kerana kerana Allah. Baik. Ini yang nak diambilkan hadis ni oleh Imam Nawawi rahimallahu taala. Berkasih sayang kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Atau lebih yang cepat lagi, kaum muslimin, dia kasih sayang kerana Allah, dia marah pun kerana kerana Allah. Baik. Habis. Sebagaimana satu kisah yang dikemukakan oleh Ibnu Hisham. Tak silap kisah ni diceritakan, tapi kita ambil kerana dah bertemu dengan tajuk ini. Lima kasih sayang kerana Allah Ta'ala sungguh kaum muslimin dan muslimat kelak. Pernah satu ketika di zaman Abu Bakar ada sebidang tanah di Al-Ghabah. Sebidang tanah ni ialah tanah yang diterokai oleh orang Madinah beramai-ramai. Tuan dia ramai-ramai tapi tidak diusahakan. Tidak diusahakan. Kan dulu orang dulu diteroka tanah beramai-ramai. Jadi tanah tu milik orang ramailah tapi tidak diterokakan. Imam Malik, kalau kita tengok dalam muwatta pandangan dia, barang siapa yang ada tanah dibiarkan begitu, maka hukum dia berdosa. Ini pendapat Imam Malik. Dia panggil dalam satu tajuk dalam kitab dia, Ihya'ul Mawat, menghidupkan tanah yang mati. Orang ada tanah tapi jadi hutan buluka, tidak dosakan. Imam Malik kata berdosa sebab wajib dia menghidupkan itu. Cuma pandang ulama lain mengatakan sunat mu'akkad. Jadi apabila kaum muslimin dan muslimat sekalian, tanah yang Madinah tu milik orang ramai yang diterokai tapi tak ada diusahakan, datang dua orang rakyat Abu Bakar ni minta pada Abu Bakar, boleh tak kami mengusahakan tanah tersebut, lepas tu hasilnya boleh dibahagikah mengikut kebermesyuaratan, tak kisahlah nak bagi 1/3 ke 1/2 pun. Abu Bakar setuju. Tapi masalahnya tanah tu milik orang ramai. Betul? Abu Bakar setuju. Lalu Abu Bakar ialah kaum muslimin tidak maksum. Ada juga buat kesilapan. Dia tak minta persetujuan orang Madinah. Dia setuju saja. Maka untuk menjadi saksi persetujuan itu dilantik Umar. Dilantik Umar. Maka kaum muslimin dilantik Umar jadi saksi. Ketika itu dalam majlis Umar tiada. Maka ditulis dalam kertas perjanjian itu saja Umar jadi saksi. Lepas tu minta Umar tauqi', Umar tanda tangan. Umar pun baca dulu. Itu sebab nak tanda tangan ni kena baca dulu no. Khususnya orang perempuan, kalau suami minta tanda tangan baca dulu. Jangan tanda tangan sebarangan. Betul tak betul? Baik. Baca dulu. Jadi Umar baca. Bila Umar baca, Umar tanyalah dua orang tadi, Abu ini tanah milik orang Islam. Abu Bakar, adakah dia minta izin pada orang Madinah? Dia kata tak. Kalau tidak apa, nanti aku jadi saksinya. Kata setengah sejarah. Ini sejarah je. Umar ambil kertas tu macam tu, diludah lalu memberi pada Abu Bakar. Pandai-pandai pula letak nama dia. Allah, Umar kan kaum muslimin dan muslimat pun. Baik. Lepas tu dibawakan kertas kesan aliyur tu. Ini sejarah saja ya. Baik. Kepada Abu Bakar. Abu Bakar tengok kaum muslimin. Allah, Umar. Lalu dia panggil Umar. Tengok, kasih kerana Allah. Dan Umar pun marah Abu Bakar kerana Allah. Lalu dia panggil Umar. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Umar, di masa dulu aku lantik engkau jadi khalifah, engkau, aku tahu wahai Umar, engkau gagah, engkau kuat. Itu sebab aku lantik engkau jadi khalifah, engkau tak ada, engkau lantik aku. Sekarang kenapa buat begini? Lalu Umar ni bukan jenis orang makan bodek kaum muslim. Wahai Abu Bakar, Umar gagah kerana Umar duduk di bawah Abu Bakar. Allah cantik. Tapi nak tanya, adakah kamu minta izin dahulu daripada penduduk Madinah? Kerana tanah ni milik orang Madinah, kena minta izin pada mereka.
Sebab Rasulullah bercarakan, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka diletakkan 7 lapis bumi ni di batang tengkuk dia. Itu sejengkal kaum muslimin. Ini bukan sejengkal, banyak jengkal tahu. Kaum muslimin dan muslimat kalian, jangan main. Ambil tanah-tanah ni bukan orang jahil. Orang alim pun ambil juga tanah orang. Betul tak betul? Walaupun di doktor sekalipun, dia ambil tanah kaum muslimin dan muslimat. Dia ambil tanah orang. Bukan sejengkal tahu, boleh buat dapur tanah dia. Saya pergi tengoklah. Allah luahnya dia ambil tanah tu. Kamu mesti jangan main. Orang panggil Kak Sitah, orang panggil zaman sekarang ni. Jangan keluar dalam suak kabur. Okey. Lalu bila ambil sejengkal tu, diletakkan di atas kepala 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Kamu mesti 7 lapis bumi lah. Kalau selori warna cerita pun tak larat dah. Lalu akhirnya barulah Ubaqah sedar. Kau muslim-muslimat, Ubaqah pun mengucapkan, ya Umar, ana uhibbuka fillah, aku betul-betul sayang kamu kerana Allah. Tengok kan, Umar pun kata, wahai Ubaqah, aku marah kamu pun kerana Allah juga. Kan, lima tepatlah hadis ini ya. Baik. Dan seterusnya, wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Lelaki apa dia diajak oleh perempuan yang zat mansibin, yang ada harta, ada pangkat, ada kenamaan, wa jamalin cantik pula, kepada pekerjaan terkutuk. Dia kata inni akhafullah, aku takut pada Allah. Siapa dia boleh buat macam tu ya? Itu sebabnya kaum muslimin, kata para ulama, di antaranya ulama zaman tabi'in yang terkenal, nama dia Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dia kata, ingat semua khususnya para alim ulama, dia tak dapat lari ujian paling besar dua. Kalau alim ulama ni, kita semua yang tak alim ulama pun, kalau selesai pada dua ni, insya-Allah selamat. Jadi dia. Apa dia? Yang pertama harta, yang kedua perempuan. Ini satu benda ujian yang besar. Kalau selamat ni insya-Allah. Dan begitulah sejarah-sejarah yang silam, mereka diuji dengan perempuan dan diuji dengan harta. Ada setengah orang dengan perempuan dia tahan diuji. Tapi dia tak tahan dengan harta. Ada orang dengan harta tak apa, dia tahan diuji dengan Quran, dengan perempuan dia terpleot. Ada orang dua-dua terpleot belaka. Betul tak betul? Kamu jangan, kamu jangan perempuan ni, tak mau katalah, tak mau kata. Okey. Tapi dia kata, aku takut pada Allah. Itu sebabnya Nabi Yusuf alaihi salam, kalau kita baca kisah surah Quran ni ya, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia memang cantik. Ingat mau angkat dia pun terpikat dengan dia. Kan? Bila Malikul Aziz tak ada di isteri apa nama suami tak ada di rumah, anak angkat dia macam anak biasalah. Dia masuk rumah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf biasalah mau angkat nak masuk. Tiba-tiba kaum muslimin mau angkat dia ajak melakukan hubungan. Telanjang habis. Dalam sejarah mengatakan dia pikat telanjang. Iblis menggambarkan cantiknya Zalikha. Jangan main kaum muslimin dan muslimat kalian. Walaupun nampak mak angkat tua, tapi kadang-kadang dia gambar boleh jadi tua, boleh jadi muda tau. Boleh faham itu? Jangan main buat mata ni, jangan. Main silap mata ni, jangan. Dia. Itu sebab orang kata, tua dah. Bagi dia nampak comel. Nak kata macam mana? Betul-betul. Dia. Jadi akhirnya, bila dia ajak, apa kata Nabi Yusuf? Dia tak berzikir. Nabi Yusuf tak berzikir. Kamu subhanallah, astagfirullah, tak ada. Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Terus dia lari. Itu sunnah dia. Itu dia. Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Terus dia lari. Itu sunnah dia. Tapi kalau misalnya nampak pegang tasbih, subhanallah, 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 itu bukan sunnah dia. Buatlah tasbih tapi tak lari, subhanallah, subhanallah,
cepat itu kau tak dah 3 kali. Alhamdulillah lah kamu. Betul tu. Hati cantik ya. Dia kena lari kamu muslim muslimat kalau. Itu sebab ya. Itu sebabnya kalau tak lari, tak buat pun tempiah pun kena. Tempias pun ke kena. Boleh faham itu? Jadi. Lima dia tak laku tapi dah rapat sangat, tempiah dia akan kena. Itu ramai kena tempiah. Baik. Cukup, jangan tak lepas panjang. Yang seterusnya, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta lam ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminhu. Iaitu lelaki yang sedekah dengan kanan dia, ya sedekah cara senyap-senyap hingga la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminhu. Hingga tangan kanan dia, kiri dia tak tahu apa sedekah oleh tangan kanan dia. Maksudnya ibarat sudah tentulah kanan kiri ni ada hubungan belaka. Ini sampai tak tahu ni bermaksud sedekah secara senyap. Tapi bukan sedekah cara tak senyap, cara terang itu tak boleh. Boleh. Tapi yang lebih baiknya secara senyap. Baik. Macam kaum muslimin dan muslimat zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kaum muslimin, setiap pemimpin zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, semua dia punya ada target, target matlamat pemimpinan dia. Kalau zaman Abu Bakar, iaitu untuk membersihkan isu kemurtadan kenabian. Zaman Umar, target dia meluaskan empayar Islam, betul-betul. Zaman Sayyidina Uthman, target dia lain. Zaman Sayyidina Ali, kaum muslimin dan muslimat kalian, target dia apa dia? Untuk mengurangkan taraf kemiskinan. Zaman kita kan ada target dia, ada kan? Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Memanglah semua rakyat didahulukan belaka. Itu target masing-masing lah. Baik. Jangan faham lain, faham secara elok, no? Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kaum muslimin mengurangkan taraf kemiskinan, bukan nak basmi miskin. Itu sebab ada ulama kata nak basmi miskinan itu bukan Islam aja. Nak basmi makam ni itu semua fitrah belaka. Nak basmi miskin, nak jadi kaya. Sedangkan Tuhan jadi kaya miskin. Macam Firaun nak basmi anak lelaki, nak anak perempuan belaka, mana boleh? Nak basmi panas, nak sejuk saja, sudah tak boleh kaum muslimin. Kurangkan taraf kemiskinan Islam aja. Jadi Sayyidina Ali ni kaum muslimin dan muslimat kalian, malam-malam buta. Dia berjalan malam-malam buta. Dia tak guna duit siapa-siapa, guna duit dia. Kerana pada zaman dulu duit brim tak ada lagi. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik. Dia guna duit dia sendiri kaum muslimin dan muslimat kalian. Dia pergi guna duit dia. Lalu di malam-malam hari dia tengok, dia senaraikan orang miskin sungguh. Orang miskin sungguh kaum muslimin dan muslimat kalian. Ini miskin kaya pun semua dapat belaka. Betul tak betul? Tengok keperluan. Atas dasar 3,000, tengok dulu kalau duduk seorang, tak perlu kau muslim-muslimat kan. Maka letakkan barang tengah-tengah malam depan pintu rumah orang miskin. Orang miskin tengok kau muslimin dan muslimat kan. Sayyidina Ali memang orang yang bersedekah. Semua orang kenal Sayyidina Ali ni orang yang kuat berinfak. Sampai orang pakai miskin ni sampai tak reti bahasa pun ada. Pernah satu riwayat dan sejarah kata Ibnu Katsir, Sayyidina Ali tengok semayang sunat, tengok semayang sunat di masjid, tengok semayang tu orang miskin nampak Sayyidina Ali diulur duit tengok semayang. Sebab terkenal dia masyhur dengan al-munfiq. Sayyidina Ali tengok solat, dia minta duit, la ilaha illallah. Lalu kaum muslim Sayyidina Ali sedekah dalam solat. Pening pula kepala apa pula ni ustaz. Itulah kalau mengaji bertanya sikit bertemulah satu masalah. Maka Sayyidina Ali sedekah tu bukan membatalkan solat dia, nak mengelak pada gangguan orang miskin itu. Ada apa? Baik. Macam kita lah tengah-tengah semayang terlupa tutup handphone. Kan kaum muslim? Jangan biar handphone tu berbunyi. Ambil lah kaum muslimin, tekan balik. Jangan jawab hello sudahlah. Lebih macam itu. Tapi ada tu Arab kaum muslimin, kacau semua harap ni. Jadi bunyi mesej pun, bunyi mesej dalam solat, dia ambil. Pertuk mesej, petik-petik penek dalam solat. La ilaha illallah wa akbar. Baik.
Ada juga pasien macam tu. Harap otak kenalah. Baik. Okay. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kelan, bila orang miskin buka je, tak ada dah. Dia tak kenal siapa tukang beri. Tukang beri. Akhirnya kaum muslimin dapat diketahui setelah Sayyidina Ali wafat. Bila Sayyidina Ali wafat, tak ada dah. Tak adalah barang itu. Rupa-rupanya baru orang tahu selama ni Sayyidina Ali. Tapi zaman dulu tak apa ya kaum muslimin. Ini Sayyidina Ali cerita, tapi zaman kita jangan ikut Sayyidina Ali. Betul tak betul? Jangan ikut. Kita nak ikut Sayyidina Ali senyaklah. Ambil duit ke berah ke letak di depan rumah. Tak ada tu rumah mak dah dah sentar lalu kau macam-macam maklah. Tengok dunia cerita saja. Baik. Okey. Dan seterusnya ialah waradulun zakarallah ta'ala khalian fafadat aynahu. Lelaki atau perempuan seseorang dia mengingati Allah Ta'ala secara senyap-senyap dia, cara sunyi je. Bila dia mengenangkan, mengingati Allah, cerita dirinya dengan Allah Ta'ala, maka fafadat aynahu, terkeluar air mata dia, maka orang ni terselamat. Siapakah orang banyak menangis? Tanya, kita banyak menangis ni terkenangkan dosa kita mengadu pada Allah, ataupun kita menangis banyak kita bersedih atas dasar kehidupan kita di atas dunia? Culun tanya. Kalau banyak menangis kerana mengingatkan, teringat pada Allah Ta'ala menangis kerana dosa dia, maka air mata itu kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu menyebabkan duduk di pandangan Allah Ta'ala. Tapi kalau menangis kerana sedih, kenapa dia kata kat aku? Itu tak termasuk. Banyaknya menangis begitulah. Betul. Tengok cerita, menangis. Muslim-muslim. Dia tak kena. Tapi banyak para sahabat. Di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni banyak menangis kaum muslimin. Akhirnya mata dia jadi buta. Itu sebab air mata ni Tuhan jadi ada hikmat dia rupa-rupanya deh. Bekas air mata tu tak ada hikmat, ada hikmat. Ibnu Abbas ni kena takut daripada Allah Ta'ala menangis. Akhirnya buta mata dia. Begitu juga seorang sahabat Nabi, walaupun taubat dia sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Nama dia Ka'ab bin Malik, yang kita baca dalam bab yang pertama dulu, bab taubat. Taubat dia dah terima, tapi dia menangis juga mengenangkan dosa apa yang dia buat itu. Buta mata dia. Ini bukan sekadar menangis sampai buta mata dia. Allahu akbar. Jadi baik. Dan begitu juga kaum muslimin dan muslimat kelan, tadi Ka'ab bin Malik, ini pula Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, kaum muslimin dan muslimat kelan, tak tahulah Tuhan beri keistimewaan kepada dia. Satu hari, selalunya bila turunnya ayat Quran, Nabi baca depan sahabat. Tapi bila turunnya ayat lam yakunil ladzina kafaru, Nabi tak baca. Turun dah, Nabi tak baca para sahabat. Kenapa? Kerana tak ada seorang lelaki nama dia Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tak ada. Lalu bila datangnya Ubay bin Ka'ab, lalu barulah Nabi baca alam yang kuni ladina kafaru. Lalu kata Nabi, wahai Ubay, ayat tadi dah turun, tapi Allah Ta'ala tidak memberinya aku membacanya, melainkan engkau datang. Kata Ubay, ya Rasulullah, Allah Ta'ala sebut nama aku ke? Tengok, Allah Ta'ala sebut nama aku ke Ubay-Ubay ni? Iya, kata Nabi. Allah Ta'ala sebut nama kamu. Bila sebut nama dia, kamu menangislah dia, kamu. Okey, ini air mata yang berlain. Ibn Abbas buta, kuat menangis. Kadang-kadang betul juga, kata Peromli itu, wahai comi. Comi ke? Jadi, jangan engkau menangis. Kerana menangis itu membuatkan air mata jadi buta seperti aku ni. Betul tak betul? Itu menangis cara lain. Itu menangis kata kasih selamat. Tapi tengok ya. Bayangkanlah kaum muslimin. Jadi akhirnya kesimpulannya, kita ni ada tak Tuhan sebut nama kita?
Ubay bin Ka'ab, Tuhan sebut lah nama dia. Kita ni Tuhan sebut tak nama kita? Nak sebut tak? Haa, tengok. Ada satu hadis penamat cerita, hadis kursi. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada 1/3 di akhir malam. Turun ke langit dunia. Turun bagaimana? Kita terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sifat kesempurnaannya. Kita tak nak takwil kerana Nabi tak beritahu. Sebab apa Nabi tak beritahu? Sebab Nabi orangnya layak untuk memperkenalkan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala amanah ke dia. Amanah ke Nabi. Ulama-ulama lain ni Allah Ta'ala tak amanah ke dia, buat apa dia pandai-pandai takwil. Jadi Nabi tak cerita. Allah tak turun ke langit dunia, turun ke langit dunia. Bagaimana? Terpulanglah dengan sifat kesempurnaan Allah. Okey? Itu lebih cantik. Jangan takwil-takwil macam tu. Takut silap jadi masalah. Lalu turun dengan malaikat kaum muslimin simak kalian pada setiap malam. Kalaulah hamba itu ada yang bangun malam, Allah Ta'ala perkenan pada malaikat. Itu Sipulan bin Sipulan. Tuhan sebut nama dia. Nama dia sekian-sekian. Tengok tu, dia beribadat pada aku, mau ampun pada aku, aku ampunkan dosa dia, mempelunang aku, lindung dia. Itulah nama. Tuhan sebut nama seorang pada waktu malam. Okey? Wallahu a'lam. Panjang cerita dia. InsyaAllah lain kali kita sambung. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.